Ini ada fenomena yang cukup langka buat teman-teman semua. Jadi kita bisa menyaksikan dengan sendirinya, yaitu ikan emas. Jadi ini ikan emas yang kemungkinan sedang mabok. Dan ini jumlahnya sangat banyak, mungkin ada ribuan. Dan ikan emasnya ini cukup besar, bukan cukup besar, bahkan besar-besar banget. Bisa kalian saksikan sendiri ikan emas yang ada di sungai ini. Jadi ini fenomena yang cukup langka. Nah, Anda bisa saksikan kan bagaimana fenomena ikan emas ini. Kemungkinan ini sedang mabok ya ikan-ikan ini ya. Mungkin kepanasan atau airnya lagi sedang bermasalah, bisa juga, sehingga ikan-ikan ini pada mabok semua. Karena jumlahnya ini bukan cuma seekor dua ekor, jumlahnya bahkan ribuan. Bisa kalian lihat sendiri keanehan dari fenomena ini. Ini pengunjung yang di sini juga cukup terkejut menyaksikan kejadian yang cukup langka ini, di mana ribuan ikan emas ini sedang mabok. Ini kalau di tempat kita udah habis ya, habis langsung diserbu. Diserbu, digoreng buat lauk. Kalian bisa saksikan sendiri, teman-teman. Ini benar-benar sangat gede-gede ya. Ya, seukuran telapak jari orang dewasa ini. Karena ini dari jauh. Kalau dari dekat, ini benar-benar gede-gede sekali. Ikan emasnya gede-gede banget. Ini kita ibaratnya nangkep dua ekor aja udah kenyang buat lauk. Seandainya kita tangkep buat digoreng bawa pulang, dua ekor aja udah cukup karena ikannya sangat besar. Dan di sini pengunjung cuma ngeliatin fenomena langka ini, fenomena yang cukup aneh. Banyak sekali ini, seperti ikan kena itu ya, kena protas ya. Kalau ikan diprotas atau diobat di sungai kan kayak gini maboknya. Ikan itu pada berenang-berenang. Ataupun kalau sedang pencemaran air juga seperti ini, ikannya pada mabok bergerombol. Nah, ini buat teman-teman yang pengen nangkep, boleh silakan ditangkep bawa pulang. Untuk digoreng apa dijual, tangkap semuanya sekarung atau dua karung, ntar dijual 1 kilo 20 ribuan aja langsung habis. Tapi sayang ini bukan di tempat kita, ini jauh di luar negeri.
Fenomena ini tidak ada di tempat kita. Kalaupun ada, langsung habis ikannya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, sesuatu yang sangat unik. Fenomena yang cukup langka.